Oke guys, kali ini kita akan membuat tutorial cara membeli token listrik ya menggunakan Brimo. Nah, di aplikasi Brimo kan ini susah ya dilihat ya, nggak ada menu untuk pengisian token listrik. Nah, mungkin teman-teman belum tahu caranya. Nah, sini sedikit saya akan memberi ini ya informasi ya. Yang pertama kali silakan teman-teman buka aplikasi Brimo ya, masukkan passwordnya ya. Nah, setelah masuk seperti ini teman-teman ya, di sini kan tidak ada aplikasi yang menyebutkan bahwa itu PLN ya, mungkin banyak yang kebingungan. Nah, di updatean terbaru ini silakan teman-teman di pencarian ini silakan teman-teman tulis aja situ PLN ya, PLN, maka akan terbuka seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah muncul seperti ini, maka teman-teman silakan tekan tambah transaksi baru. Nah, di sini sudah ada transaksi saya ya. Teman-teman tinggal transaksi baru, terajun muncul begini. Nah, silakan teman-teman pilih token listrik. Nah, ini token listrik ya. Silakan masukkan ID token listrik Anda. Nah, ini atau ID pelanggan Anda ya. Nah, setelah dimasukkan ya seperti ini. Nah, kalau sudah benar dia akan begini. Nah, silakan lanjutkan. Nah, silakan teman-teman pilih. Di sini saya pilih 20.000 ya. Nah, saya beli, tekan beli. Nah, di sini teman-teman silakan masukkan passwordnya Brimo ya. Di sini saya ini ya. Nah, ini berhasil pembeliannya. Nah, ini sudah ada nomor tokennya ya, teman-teman ya. Tinggal teman-teman bisa klik aja salin dan bisa dikirim lewat WhatsApp atau bisa langsung dimasukkan ke token listriknya ya, itu aja ya. Mungkin itu aja ya teman-teman ya, yang mudah sekali memang caranya, namun masih banyak orang yang enggak pernah mencoba, akhirnya belum tahu di mana ya tempatnya atau masih kebingungan. Nah, demikian tutorial kali ini, semoga sehat selalu, tetap semangat semua, jangan lupa tetap dukung channel saya agar kedepannya bisa membuat konten-konten lainnya. Terima kasih.